Kira-kira ibu nih, anak ibu misalnya masih kecil, belum pantas minum es krim, minta es krim. Ibu bakalan kasih es krim atau bakalan kasih susu? Susu. Kenapa ibu gak nurutin anak tuh ngasih es krim? Nah, karena ibu tahu yang baik buat anak ibu, betul gak? Kira-kira kalau Allah gak ngasih ke kita, apakah Allah itu jahat? Tidak, karena Allah tahu yang baik buat kita apa. Kurang lebih seperti itu. Akhirnya rojak kita berharap kita kepada Allah tinggi. Juga jangan sampai hope kita itu lemah. Maksudnya terlalu sering kita mendengar rasa kasih sayang Allah, bagus. Tapi jangan itu saja yang kita jadikan patokan. Allah kan maha pemaaf. Sholat juhur kan masih ada besok. Besok ajalah sholat juhur. Asar juga besok ada. Besok ajalah sholat asar. Allah kan maha pemaaf. Jangan sampai seperti itu haupnya terlalu rendah. Sehingga kita memandang Allah itu tidak ada gagahnya. Tidak boleh ketika kita menyebutkan Allah itu tidak ada gagahnya. Harus kita memandang Allah itu ada gagahnya.